Tidak mudah bagi tank-tank Ukraina untuk memasuki wilayah Rabotino. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, kita dapat melihat bagaimana pasukan Rusia memukul mundur satu unit tank jenis odong-odong yang berusaha menerobos masuk ke wilayah Rabotino. Seperti disebutkan dalam unggahan, pasukan kami berhasil menetralkan satu tank musuh di arah Rabotino. Terlihat dalam rekaman, awalnya satu tank Bang Ukri yang sepertinya salah makan obat ini melaju mulus. Namun tiba-tiba saja, serangan dari sistem mortar dan artileri milik pasukan Rusia langsung menghujani sisi kanan dan kiri tank. Melihat serangan bertubi-tubi dari arah yang memusingkan, tiba-tiba saja tank yang tadinya melaju, langsung ambil inisiatif penyelamatan dengan cara berbelok ke arah hutan. Namun tidak seperti yang diharapkan, ternyata aksi tersebut menjadi awal kehancuran bagi tank. Satu serangan sistem senjata anti-tank pasukan Rusia langsung menghantam sisi atas tank hingga menyebabkan ledakan hebat pada bagian kubah. Seperti terlihat dalam rekaman drone intai, tank yang dihantam amunisi ATGM mengalami pensiun dini. Tidak lama setelah serangan, tank langsung meledak dan otomatis menjadi kuburan bagi siapapun yang berada di dalam. Bayangkan bro, lu diberi tank namun jadi target incaran rudal ATGM. Maka lebih baik naik sepeda ontel karena kendaraan satu ini pasti tidak akan terdeteksi.